untuk 200 sekian peserta yang sudah hadir di acara Voyage Virtual. Oke, kembali lagi di acara Voyage Virtual yang kali ini konsepnya beda. Kali ini konsepnya itu adalah live. Oke, jadi nanti teman-teman, apa yang teman-teman lihat itu adalah live. Gambar nyata keadaan situasi di Paris ya. Oke, kali ini kita akan jalan-jalan ke seputaran Menara Eiffel yang ditemani oleh Mas Itvi. Halo-halo dulu Mas Itvi, bonjour Mas Itvi. Mas Itvi. Bonjour. Oke, bonjour Mas Itvi. Dan ada satu lagi kameramen kita yang lagi standby di sana, Mas Kurniawan. Bonjour. Oke, nah ada Mas Itvi dan ada Mas Kurniawan. Oke, tadi teman-teman pada saat nunggu acara ini, teman-teman sempat lihat video Sompo. Sebenarnya apa sih itu Sompo? Nah, nanti ada lagi nih tamu spesial kita juga dari Sompo dengan Mas Riki. Halo-halo dulu Mas Riki, bonjour. Bonjour. Oke, nah itu. Jadi Mas Riki akan menjelaskan tentang Sompo. Jadi apa sih itu Sompo akan dijelaskan oleh Mas Riki. Oke, dan tentunya adalah pastikan selama ini lagi masa-masa PPKM. Nah, baik dari masa PPKM ataupun setelah PPKM, pastikan teman-teman melakukan perjalanan ya. Baik domestik maupun luar negeri, sangat mungkin banget pasti ada perjalanan. Nah, untuk kenyamanan teman-teman semua, alangkah lebih baiknya nih teman-teman kalau melakukan perjalanan menggunakan asuransi Travel First dari Sompo Insurance. Yang pastinya apa sih keuntungannya? Keuntungannya pasti untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada saat teman-teman melakukan perjalanan. Nah, mungkin untuk lebih jauhnya nih ada Mas Riki nih, yang akan menjelaskan tentang Sompo. Oke, silakan Mas Riki. Bonjour, selamat sore semuanya. Bonjour. Halo Mas Itvi, long time no see. Finally come back. Akhirnya kita ketemu lagi. Okay. Thank you Mas Aldo, saya cuma punya waktu 3 menit. Selamat sore semuanya. Bonjour, kita kembali lagi nih dengan virtual trip dari Sompo X EV. Mungkin sekarang lebih keren karena nanti ada live report ya. Nah, mungkin di sini saya mau ngejelasin sedikit aja mengenai Sompo Insurance sendiri. Jadi, penyelenggaranya acara ini juga berkat kerjasama antara Sompo Insurance Indonesia sebagai salah satu general insurance di Indonesia. Kemudian, mungkin aku boleh minta share untuk bahanku ya, Mas Aldo. Kamu bisa lihat sinetron Cinder nggak? Iya, jadi untuk yang sudah daftar di sini mungkin perbedaan sama sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin hanya virtual, kalau sekarang memang ada live report langsung dari Perancisnya. Oke, boleh di-share ya, Mas Aldo? Mas Aldi, minta tolong di-share. Oke, nah jadi selain di sini teman-teman bisa merasakan experience untuk berjalan-jalan di Eiffel ya, kalau nggak salah ya, untuk hari ini ya. Nah, jadi kita juga punya special offering, punya special treatment for attendance di virtual trip ini. Jadi, untuk teman-teman, karena tadi juga kita udah jelasin bahwa kita adalah asuransi umum dari Indonesia. Jadi, untuk teman-teman di sini, kita punya special offer khusus untuk yang berpartisipasi dalam acara ini. Kita punya ada beberapa penawaran ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya memang tertarik, jadi kita punya beberapa special treatment discount untuk partisipan nih yang udah hadir di sini gitu. Jadi nanti mungkin saya akan taruh pamfletnya ini di chat box jadi kali ya. Jadi kita punya discount untuk beberapa produk asuransi. Yang pertama adalah asuransi perjalanan tentunya, domestik dan internasional. Kemudian itu juga udah di share screen sebenarnya. Kita juga punya asuransi untuk kendaraan, mobil atau motor. Terus yang terakhir kita juga punya asuransi rumah. Nah, jadi diskon ini berlaku sampai dengan Desember 2021. Kemudian ini hanya berlaku untuk partisipan yang
melakukan registrasi dan attend pada acara hari ini. Dan terakhir mungkin karena waktunya juga singkat, jangan lupa untuk terus pantengin nih acara ini karena nanti akan kami siapkan hadiah, 5 buah hadiah yang akan kami kasih untuk nanti yang jawab pertanyaan. Kayak gitu. Jadi dipantengin dari awal sampai akhir, nanti di akhir acara kita ada 5 buah merchandise menarik yang barangnya bagus untuk keperluan traveling teman-teman. Ya, jadi stay tune aja. Paling dari saya itu aja sih Mas Aldo. Merci dan selamat menikmati sore ini. Selamat bermalam minggu lebih tepatnya. Oke. Merci Mas Riki dan Sompo. Oke, pasti teman-teman udah nggak sabar nih daripada saya terus-terusan ngomong ya kan. Mendingan langsung aja nih, saya serahkan ke moderator kita hari ini, Mas Itvi dengan kameramen kita, Mas Kurniawan. Silahkan. Halo, bonjour, selamat sore, gitu ya, R-nya kalau orang-orang Prancis kan, R. Jadi sosok Prancisan kita ya. Perkenalkan, namaku Itvi Pancani, putra di Paparoni. Saya hari ini akan bertugas menjadi moderator untuk meramaikan sore hari kita, ya, kencan kita bersama dengan Itvi. Dan ada Itvi di sini. Tapi saya nggak sendirian. Di sini saya juga punya teman yang akan secara live memandu kita semua, menjadi mata kita. Jadi bagi Anda, teman-teman di sini, teman-teman yang mungkin saja punya mimpi, aku pengen ke Perancis, pengen ke Paris, dan belum pernah sama sekali, mari kita lihat ya. Buat yang udah pernah, mungkin ini jadi satu nostalgia buat kita semua. Kita sehat dulu sama Mas Kurniawan. Bonjour, Mas Kurniawan. Bonjour, Mas Ivi. Bonjour. Kalau di sana, di Perancis, namanya jadi Mas Kurniawan. Ya. Kurniawan. Avec R. Jadi ceritanya, hari ini kita akan jalan-jalan, mengeksplorasi beberapa tempat ikonik yang ada di Paris. Tapi kita fokusnya hari ini akan fokus ya, spotnya tidak jauh karena akan sore hari dan walking tour atau tour berjalan kaki. Jadi sehingga radius atau daya jelajahnya Mas Kurniawan ini atau AKA Mas Wan ini tidak akan bisa jauh-jauh. Tapi ya, meskipun tidak bisa jauh-jauh, kita bisa melihat ya dengan first destination kita, kita akan mengeksplor area. Kita mau kemana ya, Mas Wan? Kita mau ke jalan-jalan di daerah Eiffel Tower atau Menara Eiffel. Yeay! Jadi ini sekarang gue lagi ada di dalam metro di Paris. Itu transportasi publik yang ada di Paris. Jadi gue baru banget keluar dari metro. Ini baru kita sekarang sama-sama jalan mau ke Eiffel Tower atau Menara Eiffel yang ada di Paris. Okay. Nah, ini bisa dilihat. Oke, ini penampakannya teman-teman. Nih, jangan sedih ya. Bukan cuma Paris doang yang punya metro. Jakarta juga punya metro. Mari kita sekarang bandingkan. Yang udah pernah ke metro di Jakarta, MRT Jakarta, ngacung! Oke, udah banyak ternyata ya. Nah, sekarang kita bukan sekarang lagi kakak. Ini salah fokus ini. Kita ini metro, stasiun metro bawah tanah, kereta bawah tanah kita. Oke, kita lihat ya. Nah, ini mau kasih lihat gimana cara beli tiket metronya nih, Mas Ivi. Jadi okay. Di sini bisa dilihat, ini mesin untuk beli tiketnya. Jadi kita bisa ke sini, terus pencet. Nah, nanti kita ada pilihan punya kartu langganan atau enggak. Nah, kalau kita enggak punya kartu langganan, kita bisa pilih yang ini. Nanti untuk sekali jalan, kita bisa pilih tiket yang sekali jalan, yang namanya pelang tarif. Nah, di sini bisa dilihat, harganya untuk satu tiket itu 1,9. 1,9 euro, itu kalau misalnya di rupiahin itu, sekitar 30.000. 30.000 untuk satu kali jalan. Jadi seperti itulah kurang lebih kalau misalnya mau beli tiket metro untuk jalan-jalan di Paris. Kayak gitu. Terus kita bisa pakai uang cash kan atau kita juga punya alternatif? Kita bisa pakai uang cash, kita bisa pakai di sini. Ini kalau kita mau pakai koin. Ini kalau misalnya kita mau pakai uang kertas, kita masukin di sini. Lalu kalau kita mau pakai kartu, kita juga bisa di sini. Gitu. Jadi ada 3 pilihan cara bayarnya, bisa pakai kartu,
bisa pakai koin, bisa pakai kertas. Jadi fleksibel. Oke. Oke, ini sambil kita lihat-lihat juga sebentar nih, Mas Iwan, aku sedang mengingatkan para peserta. Jika ada hal yang ditanyakan, feel free nanti bertanya saya di chat box ya. Kalau bertanyanya dibuka audionya, main begitu saja, tampaknya takutnya nanti chaos. Kalau misalkan mau bertanya, bisa nanti raise hand. Kira-kira apa yang kalau pengen buka apa namanya audio atau mikrofon, nanti biar rekan-rekan dari IV-nya nanti menentukan apakah boleh apa tidak ya. Kalau biar aman untuk sementara kita di chat box aja atau chat room aja. Yuk, Marki Jud, mari kita lanjut. Oh iya, okay. Durasi dari perjalanan ini kurang lebih sekitar 90 menit dan nanti di akhir perjalanan kita akan memberikan quiz ya. Kuisnya tentunya berhadiah, jadi dengerin, pantengin dari awal sampai akhir. Jangan lewat, karena siapa tahu nanti ada informasi-informasi dari hasil obrolan kita nanti akan muncul di kuis, ya. Oke, Marki Jud, mari kita lanjut. Lanjut. Ini kita lagi di dalam lorong dari metro, mau menuju pintu keluar yang namanya pintu keluarnya Trocadero. Nah, di situ nanti kita akan melihat Menara Eiffel dengan sangat jelas. Bentar, berarti ini lagi di stasiun metro apa nih? Ini namanya stasiun metro Trocadero. Oke. Okay. Trocadero di lainnya kita untuk metro ada cukup banyak. Ada kurang lebih 14 line. Kalau di Jakarta kan kita baru satu line ya, yang yeah. MRT. Kalau di Paris ini kita udah ada 14 line. Dan kalau misalnya mau ke Menara Eiffel ini kita bisa mengambil line nomor 6 dan nomor 9. Nanti akan turunnya bisa di Trocadero. Ini tempat kita sekarang. Begitu. Seberapa rumit sih kalau kita traveling dan menggunakan metro di kota Paris? Bakalan kayak ada kemungkinan gue salah, nyasar, ribet nggak? Sebenarnya nggak. Untuk awal-awal mungkin ribet ya, karena kan harus adaptasi dulu. Tapi jangan khawatir, karena sekarang zaman teknologi, banyak banget aplikasi yang bisa membantu kita untuk memberitahu kayak metro mana yang kita harus ambil, kayak gitu. Jadi teman-teman pasti udah pada umum ya sama Google Map. Di Google Map sendiri kita juga bisa lihat itu ada berapa banyak metronya, terus metro mana aja yang kita akan ambil, kayak gitu. Nah, ini kita udah keluar dari metronya. Ini kita udah keluar di Trocadero. Ini lumayan deket lah ya ke Menara Eiffel, meskipun nggak deket-deket banget, tapi salah satu yang cukup dekat menuju ke Menara Eiffel. Dan ini merupakan salah satu tempat yang paling kece untuk bisa menikmati view-nya Menara Eiffel ya, Mas Iwan ya. Betul banget. Ini nih salah satu best view-nya untuk bisa ngelihat Eiffel. Jadi teman-teman kalau emang mau ke Eiffel, ini disaranin emang turunnya di Trocadero karena di sini bisa ngelihat pemandangan terbaik di untuk ngelihat Menara Eiffel. Ini bisa lihat teman-teman. Wih. Nah, mungkin bisa saya diperlihatkan dulu biar full screen-nya view-nya menuju ke Eiffel terlebih dahulu supaya bisa melihat dari Trocadero ini, karena Trocadero adalah salah satu spot terbaik untuk bisa menikmati view-nya Eiffel. Mau pagi, siang, sore, malam, mau subuh. Betul banget. Nah, ini di Trocadero ini sendiri salah satu pemandangan terbaiknya ada di sini. Terus kalau misalnya malam itu juga setiap jamnya dia suka nyala-nyala gitu, ada lampu-lampunya. Tapi karena ini sekarang lagi siang, jadi pemandangannya seperti ini. Ini cuacanya lagi cerah banget loh, Mas. Iya, betul. Iya, ini rekan-rekan dari IV boleh dibantu supaya full screen saja gambar dari Mas Kurniawan, supaya teman-teman di sini bisa memandang dan bisa menikmati Eiffel. Kasihan yang belum pernah ya. Biasanya kan ke Paris Van Java. Nah, sekarang bisa melihat beneran Paris dengan Eiffel-nya. Kece kan? Wow. Nah, seperti ini nih, Mas. Jadi, banyak banget, rame banget. Emang ini salah satu spot yang paling populer ya. Nggak cuma di Prancis, tapi di Eropa. Jadi teman-teman dari seluruh penjuru dunia nih biasanya memang kesini untuk melihat spot ini. Dan
dan si Trocadero area ini ada salah satu spot yang paling ikonik sebetulnya. Kalau teman-teman di sini sering bukan sering sih, mungkin familiar dengan kisah Perang Dunia II dengan sosok Hitler. Nah, dulu ketika Hitler berusaha menginvasi Eropa, di salah satu pose ikoniknya itu dia pernah berdiri bersama dengan siapa aku enggak ngerti ya namanya, dan dia posisinya itu dia membelakangi atau menghadap ke Menara Eiffel. Nah, ini Trocadero sini. Magnifik, ya. C'est beau. C'est magnifique. Wow. Oke, ini sambil kita ngelihat ya, Trocadero ini sendiri sebetulnya diambil dari namanya itu, nama The Battle of Trocadero. Jadi dulu pernah Prancis itu bertarung bersama melawan Spanyol kalau nggak salah ya. Nah, itu posisinya pokoknya Isla del Trocadero itu ada di kawasan Spanyol Selatan. Itu ada pertanyaan. Ya, nah, kenapa ada penutup seng? Betul. Jadi sebelumnya ini penutup sengnya ini nggak ada memang. Tapi karena terlalu berbahaya menurut pemerintah Paris, jadi banyak banget orang yang foto naik-naik. Seperti teman-teman bisa lihat, ini banyak banget orang yang naik-naik. Nah, karena mencegah untuk bahaya, untuk biar orang nggak jatuh, makanya akhirnya ditaruh seng-seng kayak gini, Mas. Jadi tadinya itu kan dia hanya berupa kayak pagar pembatas berupa tembok yang hanya cuma satu pinggang doang, dan banyak orang yang duduk-duduk di situ. Seingat ya, betul. Aku ya dulu. Nah, ini makanya udah dibatasin banget. Kalau misalnya mau ke sini, itu udah nggak bisa. Tadinya tuh awalnya bisa untuk berdiri di sini nih, Mas. Di situ kita bisa berdiri, bisa foto-foto. Iya. Tapi itu kan depannya udah jurang ya, kayak gitu ya. Iya, jadi iya, takut jatuh gitu, Mas. Jadi makanya sama pemerintah Paris nih akhirnya dibikin kayak pagar-pagar seng kayak gini, supaya tuh nggak ada yang kayak gitu lagi. Karena berarti kalau misalnya ini pagarnya permanen dong sekarang? Untuk saat ini sih permanen ya. Kita sih kurang sih berharap ya jadinya ya. Iya, betul. Kok jadi kesel gue ngeliatnya. Memang nih, memang ya ada plus minus ya. Mungkin minusnya mungkin jadi kurang estetik, tapi ya plusnya jadinya semua orang nggak terancam bahaya jatuh lagi kali, Mas. Iya. Ya ada pertanyaan nih, ini dibukanya jam berapa ya kawasan ini? Kalau ini sebenarnya dibukanya udah dari jam 6 pagi juga udah bisa kesini ya. Jadi ini memang bisa diakses oleh publik. Jadi nggak ada tiket masuk atau apapun itu. Jadi tinggal datang sepagi mungkin biar orang-orangnya masih sepi kayak gitu. Seingat jadi, aku sih kawasannya memang bisa diakses 24 jam. Jadi silakan mau datangnya pagi, siang, sore, subuh pun kita bisa mampir ke area sini sebetulnya kalau seingat aku ya. Betul. Tapi perlu diingat juga di sini metro itu transportasi publik yang tadi saya kasih tahu itu baru mulai beroperasi itu jam 5, Mas. Jadi makanya kalau misalnya kesininya malam-malam di atas jam 12 itu biasanya transportasi publiknya udah selesai. Jadi agak sulit lah untuk bisa mengakses ke transportasi ke Eiffel ini. Betul. Gitu. Tadi jadi, terakhir jam berapa metronya? Metronya itu sekitar jam 12, jam 1 malam itu terakhir, Mas. Jam 1 malam itu terakhir. Jadi udah nggak ada lagi tuh transportasi publiknya. Siap. Iya, ada juga yang nanya nih, itu jarak antara si Trocadero menuju ke Eiffel kira-kira berapa jauh ya? Terus di antara Trocadero dengan Menara Eiffel-nya itu ada apa ya? Oke, kita sebenarnya bisa ke sana langsung sih kalau saya mau sambil lihat ke sana. Tapi kalau saya mau dijawab dulu, sebenarnya dari sini ke Eiffel-nya itu nggak begitu jauh ya. Kurang lebih 15-20 menit untuk jalan kaki. Itu dengan perkiraan jalan kaki yang tidak terburu-buru ya. Yeah. Tapi kan kalau teman-teman di sini biasanya ya, sambil foto-foto tuh biasanya, nah itu tuh yang bikin lama. Jadi biasanya sih kalau turis-turis lihat-lihat foto-foto bakalan lama ya, apalagi kalau datangnya beramai-ramai. Foto sendiri dulu, akhirnya ajak temannya dua, akhirnya foto grup. Iya, betul. Makanya itu
yang estimasi waktu yang tadi saya berikan itu tanpa adanya foto-foto berhenti atau dan lain-lain. Iya, iya. Tapi kalau misalnya ada foto-foto, biasa itu biasanya akan lebih lama itu. Jadi lebih dari setengah jam biasanya dari sini untuk ke ininya, ke trop, Eiffel, menara Eiffelnya langsung. Oke. Okay. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih sambil jalan aja ya, Mas Iwan. Iya, ada pertanyaan. Ini kok kayaknya orang-orang udah pada bebas, nggak pada pakai masker. Gitu. Terus, oh, emang udah masker free? Oke, jadi kalau saya di sini itu, kalau di luar ruangan kita memang sudah tidak wajib untuk pakai masker. Oke, kita yang wajib pakai masker itu adalah di dalam ruangan tertutup. Jadi kayak misalnya kayak di metro, di restoran, di mall, itu kan tempat tertutup ya. Nah, itu baru kita harus pakai masker. Tapi kalau misalnya di luar, di ruangan terbuka seperti ini, itu sebenarnya sudah tidak wajib. Gitu. Jadi udah boleh nggak pakai masker. Oke, udah boleh nggak pakai masker. Itu ada pertanyaan yeah. juga nih. Ini sambil kita Betul. Jalan ya, kan kita ngelihat di Trocadero ini di kiri kanannya itu ada dua bangunan tuh. Di kiri kanannya gede-gede, ada di wing kiri, ada di wing kanan. Ini yeah, banyak, betul. Ini bangunannya bangunan apa ya? Nah, ini sih sebenarnya museum, Mas. Jadi, ini ada dua, yang itu namanya Musée de l'Homme. Itu museum gitu. Nah, ini juga museum lainnya. Gitu. Jadi memang diapit sama dua museum di kiri dan di kanan. Iya. Jadi ini bangunan yang ada di puncak ya, di bukit ini, Bukit Chaillot ini adalah sebetulnya Palais de Chaillot ini. Dan ini adalah rumah dari museum-museum yang keren-keren banget yang ada di Perancis, yang ada di Paris. Tadi ada Musée de l'Homme yang dibilang sama Mas Iwan, yes. Ada juga Musée Cité de l'Architecture et du Patrimoine, seingat aku. Ya, Musée National de Monuments Français juga. Jadi, ya. Ini keren banget nih area sini. Jadi bisa kita ya. Penikmat museum. Iya, yang nggak demen museum, duduk-duduk aja santai gitu ya. Nikmatin Eiffel di situ. Tapi, ya. Hati-hatilah. Karena area ini banyak copetnya juga. Itu lebih ke metro tuh jasanya. Ya, pokoknya kita memang harus hati-hati dimanapun kita berada itu ya. Iya, iya. Karena di sini, karena banyak turis, jadi banyak juga potensi kriminal di sini. Jadi dimanapun itu, kalau saya lagi di Paris, hati-hati aja. Kayak gitu. Yes. Ini tadi ada pertanyaan, tuh, cowoknya cowok ganteng semuanya. Galvo langsung ya. Anyway, kalau bicara tentang temperatur dan perbedaan waktunya sekarang, bentar, sekarang jam berapa di sana? Sekarang kita udah mau jam 12:30 nih, Mas. Oke, setengah 12 siang. Berarti beda waktu kurang lebih sekitar 5 jam ya? Iya, betul. 5 jam ya? Iya, 5 jam. Dan sekarang itu kan kita lagi peralihan kalau di Paris itu antara summer menuju ke autumn kan, udah masuk ke fall lah sekarang gitu ceritanya. Nah, iya, kalau matahari tenggelam berarti sekitar jam, kalau puncak-puncak summer bulan Agustus itu kan sekitar jam 10:30-11. Nah, berarti September udah agak sedikit mundur lagi ya. Betul, di sini udah agak maju lah. Ibaratnya kalau maghrib di sini itu sekitar jam 9, Mas. Iya, udah mau setengah 9, jam 9 itu maghribnya di sini. Iya, nah, iya. Kalau misalnya, ini kan udah mau jam 11:30 ya. Setengah 12, tapi ini zuhurnya bukan jam 12 kayak di Indonesia ya. Waktu zuhurnya di sini tuh beda sama di Indonesia. Di sini waktu zuhurnya itu sekitar jam 2 siang. Gitu. Jam 2 siang. Otomatis yang waktu-waktu lainnya mengikuti seperti waktu maghribnya, jadinya mundur semua. Kebayang ya kalau Ramadannya gitu pas lagi kayak gini mestinya jam 9 baru buka puasa. Tapi masih mending kalau fall awal itu jam 9. Kalau lagi musim panas ya puncak-puncaknya jam 10:30-11 baru maghrib. Waduh, Mas bisa bayangin nggak Mas waktu bulan Ramadan kayak gimana? Waduh, buka puasanya lumayan banget nunggunya sampai jam 10 malam. Iya. Oke, kita lanjut lagi nih mau kemana sekarang? Ini kita mau ngasih lihat kalau di sini tuh kita juga bisa beli makanan Mas. Di sini kita bisa beli crepes. Oke, ini suhu udara di siang hari mungkin lagi 28-27 derajat Celcius sekarang ya. Anget lah di sana ya, kayak kita di Bandung gitu ya.
Terus kita makan crepes pakai es krim. Oh, saya super. Nah, glass. Ini glass tuh es krim ada pilihannya, vanilla, coklat, fresh itu strawberry, ada gabungannya juga vanilla dan strawberry, vanilla dan coklat. Nah, ini kalau misalnya mau pakai es krimnya, ini kalau misalnya mau yang manis-manis nih, Mas. Ini manis-manis, ada yang cuma pakai gula aja, ada yang pakai Nutella, ada yang pakai coklat, ada yang pakai madu. Ya, sebenarnya semua tergantung ke selera masing-masing ya. Tapi harganya ini kisarannya di antara 3 euro sampai 4,5 euro nih, Mas. Berarti kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar satu porsinya yang paling murah 50 ribuan lah ya. Iya betul, sekitar 50 ribuan. Jadi ya kurang lebih dua kali lipat harga crepes di Indonesia ya. Nah ini kita mau coba beli dulu, tapi kita ngantri sebentar. Oke. Okay. Ini ada dua orang di depan kita. Oh dikit lah, ini nggak banyak antrian Mas Iwan. Iya betul. Ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita coba ya dengerin Mas Iwan bagaimana bertransaksi dalam menggunakan bahasa Prancis. Caranya bagaimana beli barang, benda, makanan kalau kita ada di penjual kaki lima lah katakan. Ya. Ada yang mau beli crepes? Ya. Nah, ini mereka selain jualan crepes, mereka juga jualan kopi ya. Bisa dilihat ini kafe. Kafenya ini ada espresso macchiato, ada berbagai macam kopi. Jadi kalau teman-teman ada yang penggemar kopi juga bisa sambil beli kopi sambil menikmati pemandangan menara Eiffel di sini, Mas. Ini peserta semuanya jangan takut ya. Ini Mas Iwan traktir semuanya. Silakan, Mas Iwan lagi pesenin buat 325 peserta ya. Dalam waktu sekejap kita akan selesai. Nanti begitu Mas Iwan udah pegang, silakan kita makan secara virtual ya. Buat Anda yang di rumah masing-masing, jilat-jilat aja layarnya. Wah. Oke, ini tinggal satu orang lagi, Mas. Abis itu nanti giliran kita. Fungsu. Oke, dengerin. Dengerin ini. Monsieur, je prends crêpe avec Nutella et le banane, s'il vous plaît. Juste moi. C'est tout. Avec le boisson aussi. Le boisson, je prends une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Jadi kalau bilang tadi setus itu udah itu aja, that's it, that's all gitu, bukan setu babakan, bukan setu apa-apa ya. Iya, betul. Bagaimana cara memesannya itu sebetulnya rekan-rekan dari IP sudah memberikan bagaimana tuntas. Boleh ketik belum ini? Wah, kelibas sama chat room. Chattingannya banyak banget. Masih. Oke, tuh. Tadi dari IP bilang, "Bonjour, je prends une crêpe s'il vous plaît." Gitu atau s'il te plaît. Saya mau ambil atau saya mau beli satu crêpe please gitu. Oh. Terus tadi ini saya secara spesifik bilangnya maunya crepes-nya pakai Nutella sama pisang. Okay. Jadi saya bilang je prends une crêpe avec le banane et Nutella s'il vous plaît. Oke. Okay. Jadi itu saya mau mau beli crepes dengan Nutella dan pisang di dalamnya. Je prends une crêpe avec une banane et Nutella. Wih, itu kombinasi yang perfecto. Kalorinya emang dahsyat sih, tapi itu nikmat banget, lupakan kalori. Saya terobong. Aduh, ini terobong banget ya. Terlalu lah. Anda terlalu ini bikin kita ngiler. Oke, ingat. Bahasa Perancisnya es krim, glass ya. GLACE tadi udah diliatin. Jadi kalau misalkan cari es krim, jangan cari gelato karena bukan tempatnya. Jangan cari es krim karena nggak ada. Adanya gelas. Ingat aja gelas. Tunggu ya. Bentar, gue mau bayar. Sakut kombiang, Sal? Sakut kombiang, Monsieur? Sakut kombiang? Tadi dua rasa ya. Oke. Okay. Kalau aku bertanya tadi sakut kumbiang itu karena tadi belum ketahuan harganya berapa, jadi aku bertanya harganya berapa?
Okay. Dia masih melayani pelanggan yang lain, jadi diharap ditunggu katanya. Oke. Okay. Nah, ini ngomong-ngomong tentang, ini sambil nungguin ya, cerita tentang crepes. Jadi sebetulnya crepes ini adalah salah satu makanan yang ada sejarahnya. Oh, berapa tadi harganya? 5 euro, Mas. Oh, jadi 5 euro. Okay. 5 euro harganya. 5 euro lumayan murah lah, ya. Iya, lumayan lah. Udah dapat minum lagi, Mas. Udah dapat minum lagi. Karena kalau kita dine-in di restoran, itu kita minimal itu harganya sekitar 6-7 euroan, ya. Nah, sementara kalau kita mau yang gurih atau yang asin, harganya bisa lebih mahal juga. Dari nah, ini lagi dibikin nih, Mas. Oh. Oh. Waduh. Lihat, ya. Untuk makanan dengan harga antara 3-5 euro di daerah turistik itu sebetulnya termasuk yang cukup ekonomis, teman-teman. Kalau di Eropa, ya, meskipun dia makanan pinggir jalan, tapi bersih, ya, kemudian juga porsinya itu lumayan-lumayan gede. Betul. Dan dia ini bedanya sama crepes di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan crepes-nya lebih ke crunchy gitu, Mas, ya. Lebih kris-kris gitu. Kalau di sini tuh crepes-nya tuh lembek gitu, Mas. Jadi memang beda sama crepes yang ada di Indonesia. Iya, dia itu crepes-nya lebih mirip kayak panekuk yang di Belanda gitu, tipis-tipis gitu. Menurut aku, ya. Nah, kalau crepes itu di Prancis itu tidak melulu kudapan atau makanan manis. Karena crepes itu kalau di Prancis itu ada juga yang gurihnya. Jadi kalau crepes itu sebetulnya awal asal muasal itu terkenalnya itu kalau di Prancis itu di Breton, ya. Jadi di kawasan Prancisnya itu di mana ya? Breton itu Bretonnya itu dekat. Nah, kalau yang gurihnya namanya adalah galette, ya. Ada yang gurih namanya galette. Kalau si crepes ini biasanya sebagai dessert yang manis-manis, sementara kalau galet itu biasanya jadi main course atau appetizer. Waduh, ini Mas sudah jadi nih Mas sekarang crepes-nya. Yeay. Makan crepes sambil ngeliatin Eiffel, wah luar biasa sih. Ini ngeselin ya, bikin ngiri. Saya sambil makan Mas ya. Boleh, boleh, Bella. Waduh. Nah ini kurang lebih di sini juga ada penjual gitu Mas ya. Jadi teman-teman yang mau beli souvenir Paris, di sini mereka juga jualan-jualan souvenir gitu. Nah, beberapa penjualnya juga bisa bahasa Indonesia. Jadi saking banyaknya orang Indonesia yang datang ke sini, justru membuat mereka bisa menyesuaikan dengan permintaan pelanggan. Mereka juga tahu tuh harganya. 1 euro, 1 euro. 5, 1 euro. 5, 1 euro. Gitu. 5, 1 euro katanya, Mas, biasanya. Iya. Untuk, anyway, untuk... Bunda Peti ya, selamat menikmati makanannya. Oh iya, merci, merci, merci. Sebenarnya peti itu ucapan atau ungkapan untuk oke, okay, selamat menikmati kudapan atau makanan yang disantapnya. Oke, okay, kita sekarang akan lanjut ya. Boleh, boleh. Kita lanjut langsung ke jalan ke itu, Mas, ya? Iya. Hati-hati, Mas. Siap. Nanti kasihan itunya jatuh. Apanya tuh? Crepes-nya. Makanya nih, ini tangan kiri megang crepes, tangan kanan megang handphone. Takut ketukar, tiba-tiba nanti yang diginiin ininya crepes-nya. Dipikirnya kamera. Iya, makanya ini. Kita harus pinter-pinternya nih. Iya. Makan sambil megang handphone. Nah, jadi ini ya, biasa. Kenapa biasanya? Biasanya di sini suka ada pertunjukan gitu, Mas. Kalau ada orang gitu buat pertunjukan musik, buat pertunjukan art, biasanya suka ada di sini. Iya, kayak seniman-seniman di jalan gitu ya. Betul. Biasanya ada yang musisi, ada yang dia main akrobat, ada yang macam-macam biasanya. Nah, terus ini ada pertanyaan nih, kalau di Eiffel banyak tulisnya pakai bahasa Inggris nggak ya? Oh, banyak, jangan salah. Jadi karena di sini di Paris ini kota internasional, jadi mereka cukup adaptif dengan kebutuhan turis ya. Jadi mereka mungkin paham, nggak semuanya mungkin bisa bahasa Prancis dengan baik. Jadi kalau pakai bahasa Inggris mereka masih bisa
meladeni lah, tapi nggak semuanya ya. Orang-orang muda sih mereka masih oke lah ya. Kalau orang-orang tua kadang-kadang kita masih melihat ekspresi mereka. Mereka rasanya ingin membantu, tapi mereka punya keterbatasan dengan bahasa, sehingga pada akhirnya ya membuat mereka akhirnya bilang sorry gitu ya kalau bahasa. Iya, betul sekali. Bukan mereka sombong, tapi lebih kayak keterbatasan bahasa aja sih sebetulnya. Betul. Mereka minder tepatnya. Mm-hmm. Nah, jadi sambil kita jalan nih ya, jangan sedih. Jadi yang namanya penjual-penjual kaki lima, babang-babang yang gelar tikar untuk jual dagangan itu nggak hanya ada di Lembang, bukan cuma ada di Kintamani doang, bukan hanya di objek-objek wisata di Indonesia, tapi di Paris pun, di Eropa, men. Sama, men. Jadi, ya, memang ini kayaknya kebutuhan dasar manusia ya. Emang jualan itu salah satu jalan untuk mencari rejeki. Jadi nggak cuma di Indonesia, kayak di Prancis orang jualan di daerah-daerah turis juga cukup banyak tuh, Mas. Iya. Biasanya para imigran-imigran dari Afrika tuh yang banyak ya. Mm-hmm. Nah, sambil jalan ini aku mau mengajak para peserta untuk mengulang nih bagaimana cara mesen crepes yang ada di Prancis. Jangan untuk punya kesempatan berangkat ke Paris katakanlah. Yuk, kita coba ya. Nggak usah buka mikrofon karena kalau buka mikrofon nanti bakalan rame banget. Jadi silakan saya anggap aja Anda di sini berlatih semuanya ya. Kita mengucapkan ini nih. Oke, teman-teman dari IFI mungkin bisa bantu untuk melead Mas Ray bagaimana cara kita melatih menggunakan bahasa Perancis saat kita mau bertransaksi beli crepes di Paris. Jadi anggap aja kita lagi semuanya di depan creperie ya, tempat jualan crepes. Silakan Mas Ray. Materinya nggak ada. Kuenya dia. Yo wes, ya aku aja mimpin ya. Halo, halo. Ah, udah ada. Mas Rey. Kita mau berlatih bahasa Prancis nih. Terutama boleh, boleh. Kakak di sini yang mungkin ingin sekali belajar bahasa Prancis, mari kita tunjukkan keseksian bahasa Prancis dengan kita mempraktekkan tadi seperti apa Mas Iwan saat berbelanja crepes-nya, bagaimana caranya bertanya dan bertransaksi. Yuk. Mari kita mainkan. Diikutin ya, dengerin dulu. Mas Ray nanti akan mengucapkan sekali. Kita semua, kemudian para peserta, kita mengulangnya ya. Aku bisa melihat bibir Anda kok. 1, 2, 3. Silakan Mas Ray. Oke, awalnya tadi Mas Kurniawan itu bilang bonjour ya. Ayo teman-teman bisa ulangin bonjour. 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 Oke. Oke, bolehlah. Buka mikrofon biar kedengar. Aku pengen merasakan sensasi ada 300 sekian. Terus lanjut kata-kata apa aja sih tadi yang sempat saya catat itu Mas Kurniawan abis itu bilang je prends une crêpe avec une banane et Nutella. Je prends une crêpe et Nutella. Cepat banget. Baliknya mana? Diulang, Mas Ray. Je prends une crêpe avec une banane et Nutella. Oke, coba diulang semua. Oke, bagus, bravo. Terakhir tadi ada ya, kayaknya ada nanya harga ya terakhir ya. Iya, ada nanya harga. Ça coûte combien? Ça coûte combien?
Oke, jadi kalau bertanya harga, sakut kumbiang. Tadi penjualnya sempat bilang seng euro. Seng euro. Seng euro. 5 apa tuh? 5 euro. 5 euro. Oke, bravo. Kita udah praktek. Thank you. Ya. Sakut kumbiang. Seng euro. Seperti apa kalau kumbiang. Kita mau euro. Krep. Merci. Terus beli apapun juga tinggal diganti aja crepe-nya kata bendanya dengan benda yang mau dibeli ya. Oke, kita lanjut Mas Iwan. Lanjut. Gimana ini kita sekarang crepe-nya. Alhamdulillah. Enak enggak? Kalau ekspresi enak, bahasa Prancisnya apa? Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Maksudnya itu enak banget, ya Allah. Jadi banyak ekspresi sebetulnya ya. Bo itu bisa harfiahnya artinya tuh literally ganteng gitu ya, cakep. Bisa juga enak. Ada juga bisa kita bilang c'est bon. Ada juga kita bisa bilang delicious, enak ya. Banyak ekspresinya. Oke, coba sekarang ini kita lagi ada di mana nih? Kita ini lagi jalan dari Trocadero. Kita mau ke Champ de Mars, Mas. Jadi okay. Kita mau ke langsung ke Menara Eiffel-nya, tapi di sisi satunya. Sisi kita tadi ada di sisi depan, kita mau pindah ke sisi belakang dari Menara Eiffel itu sendiri. Oke. Okay. Ada yang nanya, cireng ada nggak ya? Waduh. Adanya churros di sini. Mungkin teman-teman okay. tahu, churros itu mirip cireng, tapi ya bentuknya mirip cireng, tapi beda ininya. Churros bukan cireng, Kak. Lebih mirip dia cakwe. Iya, benar juga sih ya. Cakwe. Tapi cireng itu bisa saja bahasa Prancis. Cireng, cirong, segala macamnya. Karena orang Prancis kan kalau ngomongnya ong, ing, ong, ing, ong gitu. Kalau vokal ketemu dengan M atau ketemu dengan M. Ya. Oke. Okay. Ini kita sambil jalan. Nah, ini karena di tempat turis, ini sebenarnya banyak banget, Mas, tenda kayak gini. Ini tuh tempat untuk tes antigen, Mas, ya. Jadi di sini karena lagi pandemi seperti teman-teman tahu di seluruh dunia. Nah, ini di tempat turis mereka menyediakan banyak tempat tes antigen gitu. Jadi banyak tenda-tenda putih. Banyak tenda-tenda putih. Nah, di tenda putih itu kita bisa langsung antigen. Ya gitu, Mas. Oke. Nah, sementara kalau di sana antigen itu kita harus bayarkah atau kita bisa gratis atau gimana? Tergantung, Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman memang tinggal di sini dan punya security sosial, itu kayak BPJS-nya gitu, kita nggak perlu bayar. Jadi kita tinggal tunjukin kartunya aja, nanti kartunya itu akan di-scan sama dia, nah ntar kita nggak perlu bayar sama sekali untuk ininya, untuk antigen. Nggak cuma antigen, ada PCR. Demo! Oh iya. Odong-odong! Oh my God! Ya. Maaf, yang tadi ceritanya jadi kepotong nggak konsen ngeliat mobil-mobil cakep lewat. Iya. Unik ya itu ya. Iya. Ada juga. Rata ada juga. Jarang ketemu odong-odong kalau di Paris. Biasanya. Oh. Nah, ini kita sambil jalan lagi. Oke, kita nyebrang ya. Nyebrang. Kita harus nyebrang di zebra cross karena kalau nanti ada apa-apa dengan nyebrang kita sembarangan terus kita ketabrak, urusannya berabe. Nggak mungkin kita bisa mengklaim asuransi perjalanan yang kita miliki. Betul. Dan harus di pay attention juga dengan lampu merahnya ya. Yeah. Jadi kalau misalnya tanda jalannya merah, kita benar-benar harus berhenti, nggak boleh jalan. Tapi kalau misalnya tanda jalannya hijau, baru kita boleh jalan. Oke. Okay. Berarti nah, tadi ini, kayak kita suntik vaksin juga buat warga Prancis itu mereka bisa mendapatkannya for free juga ya? Iya betul, for free Mas. Tapi kalau saya suntik vaksin, kayaknya belum bisa di tenda-tenda deh. Oh, belum tapi bisa lebih, di tenda-tenda? Masih di tempat-tempat khusus gitu yang disediakan. Okay. Dan kalau untuk vaksin, kita juga harus bikin rendezvous dulu ya. Rendezvous janjian. Itu janji temu yeah. untuk bisa kita vaksin. Okay. Nah, ini Mas, ini... Ya, coba aku bertanya siapa yang tahu ini sungai apa yang ada membelah kota Paris? Seine, sungai Seine. Larin. Seine. Sungai ada yang Larin. Bilang Larin. Seine. Jadi Seine. Yang mana nih ada bilang nih? Seine. Tuh,
Tuh, coba ayo Saint. Yang mana benar? Saint, Rain atau Neil? Bengawan Solo. Ada yang bilang Saint. Thames juga. Jadi yang Le benar Saint. Adalah sungai Le Saint. Saint. Tapi iya, sungai Saint itu masih kalah panjang loh. Sebetulnya ada sungai terpanjang di dunia, itu ada di Indonesia. Ada yang tahu enggak sungai apa? Ciliwung. Bukan. Asahan. Bukan. 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 Kapuas. Bukan. Bukan musim Pengan Solo. Kapuas. Pengan Solo. Sungai Cikapundung. Kenapa Cikapundung? Karena dia membelah Asia dan Afrika. Kalau yang familiar di kota Bandung, ada jalan Asia Afrika, tuh dibelahnya sama Cikapundung. Yeay. Bandung juara. Oke, okay, Sungai Sen. Kita diberang Sungai Sen ya. Ya. Ini Hernin Diasti capek deh. Oke, jadi Sungai Sen adalah sungai yang membelah kota Paris. Panjangnya 76 km. Dan kalau pas lagi summer nih, summer itu berlangsung sebetulnya bulan Juni, Juli, Agustus. Tapi di summernya terutama spesifiknya tanggal 10 Juli sampai ke tanggal 20-an sekian Agustus, itu biasanya ada Paris Plage. Paris Plage itu apa? Jadi si bantaran kiri kanan Sungai Sen, kita lihat nggak ini ya, itu kan kosong sekarang, kosong melompong. Nah biasanya kalau lagi Paris Plage yang berlangsung tadi antara 10 Juli sampai tanggal 20-an sekian Agustus itu disulap menjadi pantai. Jadi orang-orang nggak perlu ke pantai. Jadi pantainya udah ada di kota Paris ya. Udah ada Paris Plage dan semua orang bisa beachcombing, ceritanya main voli pantai, main pasir-pasiran dan lain sebagainya. Pasti seru banget. Dan di sini kita juga bisa naik bateau loh, Mas. Yes. Apakah bateau itu? Nih jelaskan coba, Bang Iwan. Nah, bateau itu sebenarnya kayak kapal. Jadi kita bisa naik kapal mengelilingi Sungai Sen ini, tuh bisa dilihat tuh. Kapalnya ada yang lagi bergerak, ada yang lagi standby. Kita masing-masing kapal juga beda-beda tarif ya. Jadi tergantung mau pakai kapal yang mana, terus mau dengan fasilitas yang mana, itu ada pilihannya. Nah, itu seperti bisa dilihat, itu kapalnya udah muter balik. Tadi dia dari arah sini ke sana, terus dia sekarang mau balik lagi itu kapalnya. Jadi kalau kita bicara tentang cruising sepanjang Sungai Sen ini, ada beberapa perusahaan bateau ya. Jangan ketukar antara gato sama bateau, karena bateau itu adalah boat, kapal. Sementara kalau gato itu adalah kue atau kue ya. Jadi jangan bilang nanti aku mencari, aku pengen keliling-keliling pakai gato. Hah? Pakai kue? Apa maksudnya? Tertakut bingung gitu ya. Jadi ada Bateau Parisien, ada Bateau Mouche, itu adalah dua perusahaan besar yang biasanya beroperasi, dan itu harganya tergantung. Kalau kita mau sightseeing saja, ya hanya sightseeing saja, duduk atau berdiri sambil kita foto-foto menikmati view panoramanya sepanjang Sungai Sen di atas perahunya, itu bayarnya itu sekitar kurang lebih antara 15 sampai 25 euro, tergantung kita menggunakan operator yang mana ya. Nah, terus kalau kita mau naiknya sambil menikmati lunch atau dinner ya, itu juga harganya beda. Lunch cruise itu atau cruise sambil makan siang itu harganya dari 69 sampai 99 euro. Berarti kurang lebih dari sekitar 900 atau 800 900 ribu sampai sekitar 1,6 juta ya, yang paling mahal 1,6 juta. Sementara kalau dinner lebih mahal lagi, harganya itu dari 99 euro sampai 205 euro dengan makannya tentunya ada appetizer-nya, ada pembukanya, ada cheese platters-nya, kemudian nanti ada main course-nya, ada dessert-nya, ada champagne-nya, ada wine-nya, seperti begitu. Itu ada yang nanya sih. Apa itu semprot-semprot, Kak? Kurang tahu juga ya. Blambir, lagi... blambir. Lagi kenapa disemprot ya? Paham juga deh. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini nggak nyangka loh. Ini kita udah 50 menitan loh. Waduh, nggak nyangka ya kalau ada jalan-jalan gini. Cepet ya waktu ya. Nah, kita ini mau ke... Ini Apple, bisa dilihat. Kita mau ke di sisi belakangnya deh, Mas. Oke. Okay. Namanya Champ de Mars.
Champ de Mars, kita ke Champ de Mars. Champ de Mars. Bentar, ini FYI perhatian buat teman-teman di sini, siapa tahu punya kesempatan nanti ke Paris. Kan orang Indonesia itu demen banget antara nunduk atau enggak matanya terpaku dengan si handphone dan dengan panorama. Jadi itu kayak kan banyak penjual-penjual kaki lima nih yang gelar-gelar tikar dan barang dagangannya itu digelar di si karpetnya mereka. Hati-hati loh, jangan sampai ketendang, jangan sampai keinjak. Itu bisa diamuk. Diamuknya bukan sama satu orang, sama satu geng. Pengalaman tahu aku soalnya pernah. Saking dia asiknya. Ada karusel. Iya, ini ada karusel juga. Jadi bisa kalau yang bawa anak-anak ke sini atau keponakan atau apapun itu bisa sambil naik karusel. Gitu. Wah. Jadi ini buat ya hiburan lah ya, buat keluarga, family yang biasanya buat anak-anak. Itu biasanya berapa sih? Di sini sih belum ada informasinya ya, coba saya. 3 euro, Mas. 3 euro sama dengan harga tadi ya, crepes yang basic ya. Ya, betul. Sama dengan harga crepes basic. Ini harganya 3 euro. Terus kalau misalnya mau beli 6 kali naik itu 10 euro. Kalau 9 kali naik 15 euro. Ini kadang-kadang kan orang dewasa suka iseng juga. Boleh nggak sih orang dewasa naik juga? Boleh, boleh. Ini ada harganya nih, Mas. Yang adult 3 euro, yang angpong 4 euro, 3 euro juga. Oke. Okay. Gitu. Jadi untuk yang orang dewasa juga boleh. Kan banyak orang dewasa yang harus nemenin anak-anaknya ya. Hmm. Nah, itu tuh kayak gitu. Itu tetap harus bayar, tapi boleh untuk naik ini. Kaiwan, coba naik kata Agnia katanya. Aduh, beneran nih. Jangan. Jangan deh. Nanti kita kelamaan. Kelamaan, betul. Itu ada yang nyolek-nyolek katanya, gimana kalau dicolekin cowok ganteng? Kata ini ada yang nyari cowok ganteng satu mau dibawa pulang ke Indonesia. Aduh. Ya, coba ikutin program beasiswa, tanyain ke Ivy seperti apa, bagaimana caranya untuk bisa belajar bahasa Perancis, bisa mendapatkan cowok-cowok, ya. Supaya nanti bisa juga mendapatkan keromantisan ala Perancis. Udah deket, kita udah deket kaki Eiffel itu. Wow. Nah, ini dia. Selamat datang di Menara Eiffel. Ini ada yang nanya nih, Kak, di dalam Menara Eiffel ada restoran namanya apa? Ada. Di Menara Eiffel itu aku kasih tahu ya, aku kebetulan juga beberapa kali naik dan merasakan sensasi kuliner di sana ya. Ada di sana tuh nama restorannya Le Jules Verne, itu yang paling mahal. Itu restorannya itu kategorinya restoran Michelin star ya. Itu ada di level 2. Lantai 2-nya Eiffel. Ya, terus kalau mau makan di situ itu minimal kita mengeluarkan uang antara 140 atau 150 euro. Itu buat paket yang kita lunch. Sebetulnya kita bisa ngeteng lah, bisa makannya nggak pakai paket lunch gitu ya. Bisa beli harganya satu piring kurang lebih sekitar 40-50 euro. Itu di luar minumnya. Jadi kurang lebih segitu gambarannya. Terus ada juga restoran yang di atas itu Cajon Tour Eiffel, restoran 58 Menara Eiffel ya. Itu ada di di first floor-nya atau lantai pertamanya. Terus di puncaknya itu juga ada bar namanya Champagne Bar Eiffel Tower ya. Itu kurang lebih 3 restoran yang kita bisa makan di sana. Sebentar. Aku nih aku sambil update ya. Oh, kalau mau makan di Jules Verne-nya itu kita kalau per orang dengan makan yang set menu 5 course meal berarti 5 jenis makanan akan keluar itu 190 euro per orang. Berarti kurang lebih sekitar 2, berapa tuh ya? Hampir 3 juta. Oh my god, 3 juta rupiah makannya sekali makan. Oke. Okay. Babang langsung miskin aku. Oke, okay, lanjut. Lanjut. Mari kita lanjut. Nih aku tuh. Oke, okay, aku tulis ya nama restorannya ya. Bentar, ini mana? Oh,
Nih ada pertanyaan, di sini di Paris ada pengemis enggak? Terus kira-kira kalau kita untuk keamanan lebih baik pakai selempang atau tas ransel ya? Oke, kalau misalnya perihal pengemis tetap ada ya, tapi biasanya pengemis ini enggak berkeliaran di daerah turis. Teman-teman biasanya untuk nemuin pengemis tuh biasanya suka adanya di metro. Jadi kalau saya teman-teman ngambil metro, itu biasanya suka ada pengemis yang minta-minta di jalan, atau pengemis yang masuk metro untuk minta-minta uang dengan ngasih kayak pesan gitu loh. Jadi karena mereka mikir nggak ada waktu untuk mengkomunikasikan kondisi mereka, jadi mereka ngasih catatan gitu ke teman-teman yang ada di dalam metro untuk bisa ngasih tahu kondisi mereka. Nah, kalau saya teman-teman mau berkenan untuk ngasih, teman-teman bisa ngasih. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngasih juga nggak apa-apa. Sama aja lah kayak di Indonesia konsepnya. Tapi tetap ada pengemis. Terus tadi yang kedua ada yang nanya, Palais de Chaillot itu Palais de Chaillot itu tadi yang di atas di Trocadéro udah lewat. Ya, yang jadi museum-museum tadi tunjukin itu loh, udah lewat ya. Sekarang kita masuk ke Eiffel ya. Nah, ini okay. Mas, ini ada namanya pas sanitaire. Pas sanitaire. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk ke dalam Eiffel, bisa dites dulu antigenik di sini dan waktu akan keluar waktunya dalam hasilnya dalam 15 menit. Oke. Okay. Ya gitu. Jadi kan ada beberapa mungkin yang belum divaksin ya. Nah, kalau belum divaksin itu harus tes antigenik dulu di tempat yang tadi. Tapi kalau misalnya udah divaksin, kita ada namanya aplikasi gitu, namanya TusCovid. Jadi di situ kita punya QR code kalau yang membuktikan bahwa kita sudah pernah divaksin. Jadi untuk masuk ke dalam restoran, ke dalam tempat-tempat turis seperti ini, kita harus memperlihatkan QR code itu, Mas. Untuk bisa masuk ke pas sanitair. Nah, ini orang-orang lagi pada ngantri masuk Eiffel. Bisa lihat. Ada banyak. Nah, ini adalah Tiketnya gimana nih kalau mau masuk? Betul. Ini ada harga tiketnya, tapi tunggu sebentar, lagi ada orang di depan kita. Nah, jadi untuk info, untuk naik ke atas itu kita bisa dua opsi, bisa ke tengah-tengah doang, atau di museum atas, kita juga bisa ke atas yang paling tinggi. Sekarang tiketnya berapa ya, Mas Iwan ya? Nah, ini tunggu sebentar ya, Mas. Lagi... Oke, kita ngantri dulu ya. Ini ada kakak-kakak yang lagi bergandengan tangan. Masuknya tapi dari sini Mas ya. Tuh, orang-orang lagi pada masuk tuh. Dari sini bisa dilihat Eiffelnya ada di sana. Jiwala jangku meronta-ronta. Oke, ini kita nggak akan masuk. Kenapa kita nggak masuk? Karena untuk kita masuk ke dalam kawasan Eiffel ini kita akan melalui proses yang cukup berlapis-lapis. Kita harus lewat antrian dulu, nanti kita lewat security check, nah terus kemudian nanti kita harus antri lagi untuk menuju ke lift untuk naik ke atas. Dan itu prosesnya cukup lama. Ini kita juga lagi ada di musim saat udara lagi bagus banget. Oke, ini Mas, kalau tadi ngomongin tiket, ini harga tiketnya nih Mas. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Jadi yang kalau warna kuning itu harga untuk kalau kita mau ke atas naik lift ya. Tapi kalau yang biru itu kita ke atas dengan jalan kaki ya. Jadi naik tangga. Betul, naik tangga. Jadi ada dua pilihan, naik lift sama naik tangga. Untuk naik tangga harganya lebih murah, tapi harus dibutuhkan keberanian yang cukup tinggi ya kayaknya ya, karena lumayan itu. Gempor tahu. Iya betul. Nah ini ininya biasanya protokol kesehatannya harus pakai masker, terus harus pakai
cuci tangan, terus jaga jarak. Nah, kurang lebih kayak gini nih Mas, konsep kita membutuhkan. Terus juga harganya beda-beda ya Mas ya. Bisa dilihat ini ada adult, ini untuk yang biasa aja. Ini untuk umur 12 tahun sampai 24 tahun tuh harganya juga beda. Terus untuk anak-anak atau penyandang disabilitas juga harganya beda nih Mas. 6,60 euro. So. Dan kalau mau gratis harus jadi balita dulu. Iya. Umurnya kalau dari 4 tahun. Tahun, betul. Jadi teman-teman kalau kesini sama keponakan yang kurang dari 4 tahun, keponakannya gratis. By the way, dia sampai jam berapa ya dia bisa naik kita ke atas, akses ke atasnya itu? Oh, bentar. Sini sih nggak ada informasinya ya. Itu mau dapet loh. Ya, kita cari aja deh infonya, kita update lagi ya. Singkat aku dia sampai malamnya itu jam 10. Seingat aku. Pokoknya after dinner, dinner beres, kita harus turun semuanya. Tapi ini kan nggak tahu nih karena lagi pas lagi sam apa namanya? Lagi autumn. Lihat ini nih. Oke, okay. Ini bisa ngeliat nggak? Ini ada mbak-mbak lagi pegang kertas, rambutnya panjang. Nah, ya. Itu salah satu skemnya. Nah, betul. Jadi ada banyak, tadi kan pertanyaannya ada pengemis nggak? Pengemis secara mengemis begitu saja tidak ya. Tidak langsung kayak minta-minta ada pakaian gembel seperti yang ada di Indonesia. Tapi mereka itu menyamar, bukan menyamar, mereka menggunakan modus operandinya. Tujuannya ya udah, ujung-ujungnya duit. Salah satunya itu mbak-mbak yang rambutnya panjang, kemudian dia apa namanya, menggunakan atau membawa kertas dengan ada kayak papan berjalan. Dia biasanya akan menghampiri kita untuk bertanya, untuk survei, tanya-tanya tentang pariwisata dan lain sebagainya gitu. Dan itu biasanya dia kerjanya nggak sendirian tapi berkelompok. Betul. Dan ketika salah satunya datang ke kita menghampiri untuk bertanya dan kita kayak oke, okay, mbaknya lucu, terus kita kayak terpukau dan kita akhirnya hanyut dengan pertanyaan-pertanyaan beliau. Nah, temannya yang lain datang menghampiri untuk beraksi, ya. Ini salah satu modus yang sudah cukup dikenal di tidak hanya di Paris saja tapi di berbagai tempat. Bagaimana cara menolaknya? Kita langsung skip. No, no, no. Lempeng aja kita pakai pasang kacamata kuda. Nah, itu bisa dilihat tuh lagi minta tanda tangan tuh, Mas. Ya. Terus jadi nih, Mas, ada banyak skemnya soalnya kalau kita di Eropa ini. Ya, betul. Itu juga sebenarnya ini mau ngasih tahu juga. Untuk bisa masuk ke Eiffel Tower, ini kita butuh namanya yang pas saniter tadi yang saya bilang. Kayak kalau di Indonesia itu namanya kartu kesehatan. Jadi di sini dikasih tahu nih Mas, kita kalau untuk masuk ke Eiffel, kita harus punya sertifikat vaksin Pfizer. Yang di sini diterima Pfizer, Moderna, AstraZeneca atau Janssen. Terus ada juga di sini. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum divaksin, bisa juga ngasih sertifikat negatif PCR atau antigenik yang kurang dari 48 jam. Atau kalau misalnya teman-teman udah pernah terinfeksi COVID, teman-teman juga bisa ngasih lihat bukti kalau mas teman-teman sudah pernah kena COVID dan sudah sembuh. Nah, jadi namanya sertifikat de rétablissement itu isinya menyatakan bahwa kita udah pernah COVID tapi udah sembuh gitu. Itu baru boleh masuk. Tapi ini. Sinovac belum ada ya? Sinovac belum nih Mas, masih belum Pfizer. Kelihatan. Belum kelihatan nih ujung kuatnya. Baru Pfizer, Moderna, AstraZeneca atau Janssen. Tapi mungkin segera akan berlaku juga karena beberapa negara Eropa saat ini mereka sudah mulai membuka bordernya tidak hanya untuk warga sesama di Eropa atau di Uni Eropa, tapi juga buat turis-turis internasional. Misalkan kayak Spanyol, Swiss itu adalah dua negara yang sudah membuka bordernya buat turis-turis asing dan Sinovac juga sudah menjadi salah satu vaksin yang sudah diterima ya, travel dengan vaksin Sinovac itu sudah diterima juga. Oke, jadi kita lanjut. Nah ini ada salah satu scam yang lain juga Mas. Ini bisa dilihat. Ini scamnya itu yang bola-bola itu loh Mas.
Ah, gimana tuh? Ceritain gimana yang bola-bola. Jadi bisa dilihat ini, saya sebenarnya nggak boleh videoin biasanya. Mm-hmm. Tapi ini di sini tuh mereka berkelompok. Iya, lewat aja. Mereka, lewat aja. Ya. Udah ngeliat ya, udah ngeliat semuanya ya. Oke. Okay. Udah lihat ya. Jadi intinya mereka akan masukin bola ke dalam satu kotak gitu. Kita suruh milih, suruh nebak bolanya ada di mana. Mm-hmm. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman kayak naruh sejumlah uang, kalau misalnya teman-teman benar nebak bolanya di mana, itu teman-teman akan dapat double uangnya. Tapi kalau saya teman-teman salah nebaknya, nah itu teman-teman kehilangan uang teman-teman gitu. Jadi itu tuh salah satu bentuk scam yang ada di Paris. Jadi biasanya mereka itu berkelompok tuh mas. Mereka itu berkelompok, nggak cuma sendiri. Jadi dibuat seakan-akan itu rame, seakan-akan itu menarik perhatian. Jadi kita datang, kita ikutan nebak, ntar kita salah, ntar yang benar itu teman-temannya mereka gitu. Iya. Ya betul. Gitu. Jadi agak-agak ada unsur judinya gitu ya. Nah, iya. Itu gambling lah. Betul. Nah ini perlu waspadain aja sama teman-teman. Karena nggak sedikit orang Indonesia yang kena scam ini. Iya, orang-orang Asia tuh banyak banget yang kena, suka polos-polos gimana gitu kita tuh ya. Betul, makanya betul, harus berhati-hati betul. Lewat virtual trip ini kita jadi tahu berapa pembekalan ya. Ya. Oke. Coba. Ini karena sebetulnya kita di kiri kanannya ini berupa taman. Tadi itu kita lewat Champ de Mars. Champ de Mars itu apa? Tadi taman yang kita jalurnya lewati lapangan yang menghubungkan antara Trocadéro dengan si Menara Eiffel. Yang berada di mana Eiffel ini dia berada di tengah-tengah Champ de Mars yang menghubungkan dengan si Ecole Militaire. Kita nggak lihat Ecole Militaire-nya. Tapi Eiffel ini berdirinya di tengah-tengah lapangan Champ de Mars-nya ceritanya. Ibaratnya kalau Monas ada di mana berdirinya? Ada di tengah-tengah lapangan Merdeka, gitu ceritanya ya. Nah, jadi si Eiffel ini ada di tengah-tengah lapangan Champ de Mars. Nah, Eiffel ini ya kita lihat nih ada di sebelah kiri kita ya. Ini dibangunnya itu di tahun 1887 nih ceritanya. Dan kenapa dia dibangun? Dia dibangun karena saat itu Paris akan menjadi tuan rumah dari Exposition Universelle alias World Expo. Apakah World Expo itu pameran dunia? Dari berbagai penjuru dunia mereka diundang datang untuk mempromosikan wisatanya, komoditasnya, negara, dan lain sebagainya ceritanya. Ya. Di tahun 1889, Paris itu jadi tuan rumah dan yang menjadi venue ya buat Paris sebagai tuan rumah, pintu gerbang masuk utamanya itu adalah si Menara Eiffel. Jadi 1889 diresmikan waktu itu ya. Coba nama Eiffel diambil dari nama siapa? Siapakah nama lengkap dari orang yang nama Eiffel itu dicomot? Baron Gustav Eiffel. Baron Gustav Eiffel. Yes. Baron Gustav Eiffel. Ya, Gustav Eiffel itu sebetulnya dia itu jadi agensi yang memimpin proyek pembuatan si Menara Eiffel ini itu dipimpinnya oleh si Gustav Eiffel. Tapi arsitek utamanya sebetulnya bukan Gustav Eiffel. Namanya itu siapa? Sylvester gitulah. Aku lupa namanya siapa. Ntar aku coba cek lagi ya. Nah, ini nih. Kita ada di Champ de Mars. Ini tempat di mana biasanya kalau lagi musim semi, musim panas, di awal musim gugur, waktu matahari masih bersinar, itu jadi tempat yang paling asik untuk kita nongkrong-nongkrong. Betul. Ini juga tempat ini biasanya kalau saya lagi hari kemerdekaan Prancis, juga tempat ini biasanya adalah spot yang paling terbaik untuk nonton kembang api di Menara Eiffel nih, Mas. Yes. Jadi, ya, saya lihat tadi kita udah lihat dari view-nya dari Trocadéro. Nah, ini kalau view-nya dari Champ de Mars seperti ini. Wow. Yeay. Oh, nah, ya, ini banyak banget itu orang-orang santai-santai untuk menikmati Menara Eiffel. Wow, ini lagi banyak orang santai di sini. Udaranya lagi enak sih ya, lagi hangat ya. Oh, udaranya lagi enak banget ini, Mas. Wah ini kalau udaranya kayak gini, otomatis orang-orang pasti keluar untuk menikmati cuaca kayak gini nih, Mas.
Eh, bentar Kak Hani, iya, makasih namanya ya, aku selalu lupa nama depannya, Stephen Sylvester. Ya, itu adalah nama arsitek utamanya dari Menara Eiffel. Oke, Jean de Mars. Jadi Jean de Mars ini adalah lapangan utamanya, dan ini ada banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah sebetulnya yang bertempat di Jean de Mars ini, karena ini menjadi lapangan, ibarat kata gini, kalau kita lagi ada Jakarta Fair, nah si Exposition Universelle itu dia dulunya di tahun 1889, 1880 berapa sampai 1900 dan 1900 berapa itu tempatnya si eksposisi dunia itu ini berlangsungnya di Champ de Mars ini ya. Nah, di sini Indonesia dulu sempat juga berpartisipasi atau ikut. Namanya bukan Indonesia waktu itu, namanya masih Hindia Belanda ya. Itu salah satu promosi pertama tentang negeri kita itu lewat si Exposition Universelle ini ya di tahun 1889. Di tahun 1900 Indonesia ikut lagi masih Hindia Belanda. Waktu itu tuh ada kasus di mana booth-nya Indonesia, pavilion Indonesia itu kebakaran hebat sehingga akhirnya barang-barang pamerannya itu banyak yang hancur, banyak yang kebakar. Salah satu yang selamat itu adalah satu peta klasik Indonesia yang di frame-nya itu di kiri kanannya itu menunjukkan seperti apa ragam budaya suku Indonesia, dan itu sekarang didisplay di Museum Nasional. Jadi kalau datang ke Museum Nasional, kita bisa melihat salah satu peninggalan dari Exposition Universelle tahun 1900 di Paris waktu itu, dari peninggalan Indonesia atau Hindia Belanda. Oke, okay, ya. Terus Eiffel-nya, ini ceritanya sebetulnya ya, dulunya si Eiffel ini dibangunnya itu bukan di Paris awalnya itu tujuannya. Jadi dulu itu ditawarkannya itu sebetulnya ke Barcelona. Kenapa ke Barcelona? Karena di tahun 1887, seingat aku ya, Barcelona itu dia pernah mau jadi Barcelona itu jadi tuan rumah dari Exposition Universelle-nya. Jadi tawarin ke Barcelona, tapi Barcelona tuh nolak karena ternyata si harta si orang-orang di Barcelona-nya itu terlalu fantastis lah bangunannya. Pada akhirnya kemudian dibangunlah di si Paris ini. Dan sebetulnya tujuannya itu hanya untuk 20 tahun saja rencana berdirinya si Eiffel itu. Hanya 20 tahun berdasarkan dari kontraknya. Ketika kemudian akhirnya kontraknya mau berakhir, mau diruntuhin ceritanya, tapi kemudian orang-orang Parisnya yang dulu ketika dibangun si Eiffel ini, mereka pada nolak sebetulnya. Enggak, sama kayak di Barcelona. No, kita enggak mau ada Eiffel. Kita udah cakep-cakep bangunannya, gayanya, gaya-gaya gotik, renesan, gaya-gaya yang Eropa, tiba-tiba ada bangunan kayak, ibarat kata mah kita kayak Tugu Menara Sutet gitu ya, ibarat kata gitu ya, kalau kasarnya, kok ada sebutan di tengah-tengah sini gitu kan? Ya ngapain sih? Kan orang-orang Prancis itu mereka suka sekali dengan gaya yang klasik. Mereka proud dan pride-nya sangat tinggi dengan Paris yang klasik itu tadi di masa lalu ya. Itu protes mereka akhirnya. Tapi ketika udah berdiri tegak, mau diruntuhin, diprotes juga. Jangan. Ini udah cakep kayaknya, karena ternyata dia mendatangkan keuntungan secara ekonomis buat kota Parisnya. Pada akhirnya dipertahankan, dan yaudahlah, sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Dan dulunya itu sebetulnya si Eiffel ini warnanya bukan warna yang kita lihat sekarang. Ini kan warna kayak warna tembaga ya. Dulu itu pertama kali inisialnya itu dia warnanya warna merah. Aku nggak pernah lihat seperti apa, karena kan aku tidak pernah hidup di masanya. Cuma berdasarkan dari informasi local guide yang selalu mendampingi kami, ketika kami tour di Paris, ya bilangnya gitu, initially it was actually red color. Jadi warnanya warna merah, bukan warna seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi itu sekilas mengenai Menara Eiffel ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah 17.15. Wow. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke mana? Kita sekarang mau lanjut ke Bir Hakim nih, Mas. Oke, kita ke Bir Hakim. Jadi Bir Hakim itu, jadi buat teman-teman, kalau misalnya mau ke Menara Eiffel, itu bisa ke dua alternatif untuk luar metronya. Ada stasiun namanya Trocadero, yang tadi kita udah sama-sama lihat.
ada satu lagi namanya Bir Hakeim. Mm-hmm. Jadi itu dua tempat di mana kita bisa keluar stasiun, gimana kita bisa keluar untuk lihat Menara Eiffel. Nah, ini sekarang kita lagi on the way ke Bir Hakeim. Tadi kan kita udah lewat depan ya. Sekarang kita agak lewat belakangnya nih, Mas. Jadi kita lihat sisi kota Paris yang lain. Eh, dia ada info tambahan di kakak dia. Mas, masyarakat Paris yang menolak Menara Eiffel karena Menara Eiffel tingginya lebih dari gedung-gedung yang ada. Skyscraper bukan impian mereka juga. Dan restoran di lantai atas Eiffel adalah tempat di mana satu-satunya tempat di Paris di mana kita tidak perlu melihat Menara Eiffel. Yes! Exactly! Ada banyak ya orang-orang Indonesia itu, atau nggak turis-turis dari manapun juga, kita pengen ke Eiffel! Kita harus melihat Eiffel! Begitu mereka tiba di Eiffel, Eiffelnya mana? Nggak kelihatan lah, situ kan lagi ada di Eiffel. Mintanya ke Eiffel, ya pasti nggak kelihatan Eiffelnya gitu. Jadi kalau melihat Eiffel yang enak itu, ada dua spot sebetulnya, meskipun dari berbagai penjuru kelihatan ya, tapi buat biasanya kalau orang-orang itu datangnya ada dua spot terbaik, salah satu ada Trocadero. Kemudian dari Trocadero, kita juga bisa ke dekat Ecole Militaire gitu. Karena sebetulnya menikmati Eiffel itu enak dari kejauhan. Atau saat kita menikmati cruise. Ya, lewat cruise, dan salah satu cruise yang terbaik itu adalah cruise-nya yang sore ke malam. Karena kita bisa melihat naik cruise, ya naik kapal, menyusuri Sungai Eiffel, pas lagi Sungai Seine. Saat kita melipir, mendekat, dan mau lewat ke Eiffel-nya, kita bisa melihat tuh perubahan, gradasi warna langit, satu. Terus yang keduanya, kita bisa melihat Eiffel-nya itu seperti apa. Ya, saat dari yang terang ke gelap, karena Eiffel bisa dinikmati mulai pagi, siang, sore, atau malam dalam kondisi. Ada waktu pagi, jam sini. Ini sambil kita jalan ya, menuju ke Bir Hakeim. Nah, tapi ini sambil kita jalan, lanjut lagi cerita tentang Eiffel, karena kita meninggalkan Eiffel, meskipun nanti kita akan kembali lagi melihat Eiffel lagi ya. Ini sekarang kita akan blusakan sedikit, menuju ke salah satu jembatan paling ikonik yang ada di kota Paris. Ya. Nah, jadi cerita tentang si Eiffel-nya sendiri. Jadi kalau Eiffel itu sebetulnya di malam hari, dia ketika matahari tenggelam, itu nanti akan ada iluminasi. Ada toilet. Nah, ini toilet umumnya kayak gini nih, Mas. Orang lagi pada ngantri nih untuk ke toilet. Jadi toiletnya buka 24 jam. Terus bisa saya lihat fasilitas lebih dekat. Nah, kayak gini nih, Mas. Cara pakainya, betul. Toiletnya aja estetik. Betul. Jadi ada kelihatan tuh kalau misalnya lagi ada orang itu berarti warna oranye. Kalau lagi bisa dipakai warna hijau. Kalau misalnya lagi dibersihin warna biru. Kalau lagi nggak bisa dipakai warna merah. Mm-hmm. Kayak gitu. Dan seingat aku sih nggak pernah over limit ya menggunakan si toilet ini. Tapi dia itu ada batas waktunya. Seingat aku ada batas waktunya. Jadi kalau kita ternyata over dari waktu yang sudah ditentukan, aku lupa berapa menit ya. Coba ntar Mas Iwan bisa bantu cek kira-kira kita maksimal berapa menit ya satu kali sesi kita masuk ke dalam toilet ini. Bentar, aku coba cek dulu. Di sini sih nggak ada set. Oh, 20 menit, Mas. 20 menit ya? Kebanyakan ada tuh yang suka bokir-bokir bertapa gitu, bokir-bokir sedap gitu ya, sambil duduk, sambil mencari inspirasi, abis nge-review, abis kita tadi dari mana, kita terus mau kemana lagi, terus tiba-tiba udah totet aja, ya. Itu kebuka loh pintunya. Dan dia akan setelah otomatis dia nggak bersihin. Ada belum selesai, Mas, ya, urusannya ya. Dan di toilet publik ini, mereka juga ngasih hand sanitizer nih, Mas. Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalnya habis membersihkan hajat gitu kan, tangannya ngerasa kotor, bisa juga dibersihkan di sini. Nah, ini udah selesai tuh orangnya. Nah, sekarang baru masuk orang yang selanjutnya. Tapi jangan langsung masuk ya, karena nanti itu dibersihin dulu. Jadi pastikan kalau ada ke toilet publik seperti begini di Eropa, begitu keluar orang, jangan langsung masuk. Karena kenapa? Itu lagi setelah orang itu keluar, dia akan nutup dulu secara otomatis, dan akan ada proses pembersihan. Karena kalau kita langsung masuk, nanti kita disemprot-semprot. Asli. Karena saya pernah ngalamin ya waktu pertama kali, nggak tahu. Kan tensin keluar-keluar, gue basah.
Nah, ini lagi proses pembersihan nih, Mas. Tadi orang tadi keluar, lagi bersihin, nanti baru akan orang yang selanjutnya akan masuk. Lumayan loh ngantrinya. Oke. Yaudah kita lanjut lagi sekarang. Lanjut, ya. Oke. Nah, ini kita mau ke Bir Hakim. Tadi Anda bertanya, Bir Hakim itu apaan sih? Gitu. Ini adalah sebuah jembatan. Namanya kalau jembatan itu di sana istilahnya pont, ya. P-O-N-T, gitu. Kalau tadi Mas Agus toiletnya gratis. Ada beberapa tempat di beberapa negara, beberapa kota di Eropa itu toiletnya nggak gratis. Kita harus masukin koin, ya. Nah, di Paris ini banyak mobil-mobilnya city car, di Eropa terutama. Karena kenapa? Biar lebih efektif, efisien aja. Pertama kan orang-orang sana bukan kayak orang Indonesia yang demen ya, hobinya campur, beranak pinak gitu ya. Kalau di sana kan mereka sistemnya udah cukup aja aku dan dia, aku dan kau gitu. Ditambah lagi di sana tuh yang cari parkiran nggak gampang, ya udah gitu harganya nggak murah kalau ada gitu. Oke. Okay. Nah, ini bisa dilihat, Mas. Gedung-gedung di Paris ini tipikalnya kayak gini nih, Mas. Arsitek-arsiteknya. Jadi dengan sidewalk cafe gitu ya. Di trotoar atau di sidewalk atau di jalur pejalan kaki di pinggir jalan itu biasanya restoran-restoran, kafe-kafe itu mereka akan menyimpan kursi-kursinya dan itu biasanya menjadi tempat yang disukai oleh orang-orang Eropa justru semakin matahari hangat, semakin kita juga semakin mereka demen banget nongkrong di luar-luar. Nah, kalau kita bicara, ini Kak Iwan ada yang nanya. Kak Iwan udah berapa lama dan ngapain sih sebetulnya di Paris? Kurang lebih di Parisnya atau di Prancisnya ya? Kalau di Parisnya, oke, di Prancis kurang lebih udah 5 tahun. Kalau misalnya di Parisnya kurang lebih udah 3 tahun. Nah, di sini kita kebetulan dulu sempat kuliah di Prancis, tapi kuliahnya udah selesai. Setelah kuliahnya selesai, alhamdulillah menemukan pekerjaan di sini. Jadi lanjut sampai sekarang. Nah, tuh sekalian ada yang nanya bagaimana mengenai living cost, bagaimana standar pergajian, mungkin di sana UMR-nya berapa? Siapa tuh okay. Di sini memang ada yang sedang berminat untuk mau hijrah nih? Mau menikmati dulu pengalaman menggali ilmu di negeri Prancis. Oke, jadi beda-beda ya kalau untuk kampus dan living cost. Kalau di Paris jelas living cost-nya lebih mahal. Ini karena salah satu kota yang termahal di dunia living cost-nya. Tapi kalau untuk mahasiswa jangan khawatir karena di sini mahasiswa bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jadi bantuan pemerintahnya itu dalam hal ini ada bantuan dalam tempat tinggal. Itu teman-teman kalau misalnya hidup di sini, di tempat tinggal di Paris, teman-teman bisa minta bantuan tempat tinggal namanya CAF. Nanti orang pemerintah Prancisnya akan melakukan perhitungan dan teman-teman akan ditransfer sejumlah uang ke dalam rekening teman-teman untuk bisa bantu bayar apartemen atau tempat tinggal teman-teman di sini. Biasanya diberikan subsidi berapa tuh soal pemerintah? Nah, itu tuh Mas, itu tuh beda-beda Mas tiap mahasiswa. Kita juga kurang paham bagaimana perhitungannya. Mm-hmm. Karena kalau saya kita diskusi sama banyak teman-teman Indonesia di sini, jadi tiap orang tuh dapat subsidinya tuh beda-beda tuh Mas. Ada yang dapatnya sekitar 200 euro, ada yang dapat sekitar 100 euro. Nah, untuk perihal kenapa kita bisa dapat angka segitu, itu juga masih misterius tuh Mas. Karena kita juga kurang paham sebenarnya bagaimana apa saja yang dipertimbangkan oleh pemerintah Prancis dalam memberikan subsidi ke kita. Oke. Gitu. Tapi sangat membantu sih. Jujur itu sangat membantu karena di sini seperti teman-teman yang tahu biaya tempat tinggal, apartemen dan lain-lain di sini tuh cukup mahal.
Jadi mungkin pemerintah Prancis mengerti situasi ini, apalagi untuk mahasiswa itu mungkin susah untuk menjangkau harga yang apartemen sewa di sini. Jadi mereka lah memberikan subsidi itu. Kayak gitu. Memang ya, salah satu biaya terbesar adalah apartemen, tempat tinggal ya di sini ya. Betul. Itu apartemen dan tergantung daerah tempat tinggalnya juga ya. Karena daerah tempat tinggalnya itu di sini juga beda-beda. Nah, setiap daerah itu harganya variatif. Jadi semakin di tengah kota, ya semakin mahal. Ya, basicnya sama lah kayak di Indonesia. Semakin tempat tinggal kita itu semakin strategis, itu semakin mahal. Kayak gitu. Ini kayaknya ada beberapa mahasiswa Indonesia yang berkuliah juga punya kesempatan atau pernah ya di Prancis ini dari peserta-peserta kita. Ini ada kayak Bang Andi, terus ada Mbak Andina, karena mereka pernah mendapatkan juga si CAF itu ya, si Dalokasium Familial itu. Itu sangat membantu sih ya. Oke, ini kira-kira berapa lama kita akan tiba di si Pong Bir Hakim ini? Ini bentar lagi nyampe nih Mas, itu di depan nyampe, ya? di depan udah kelihatan jembatannya. Kita tinggal nyampe ke depan, terus belok kanan, kita sudah sampai di Bir Hakim. Yeay! Jadi, ini salah satu, kalau teman-teman kesini, ini adalah salah satu tempat favorit, atau, misalnya lagi ya, masih tempat favorit para turis, untuk bisa jalan-jalan di Paris, gitu. Kenapa ya mereka senang sekali datang kemari ya alasannya? Mungkin bisa dibantu untuk sekaligus sharing ceritanya, Mas Iwan. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Eiffel itu kan daya tariknya besar sekali ya. Kayak dari seluruh dunia teman-teman orang-orang pada kesini. Nah, ketika orang-orang pada ke Eiffel, mereka nggak mau cuma ke Eiffelnya aja. Jadi mereka juga explore daerah-daerahnya Eiffel itu. Jadi mereka ngelihat nyari-nyari kafe, nyari-nyari bar untuk yang ada di sekitar Eiffel untuk bisa dinikmati sama-sama. Kayak gitu. Nah, nanti dari situ baru mereka pergi ke tempat yang lain, tempat turis yang ada di Paris. Dan juga sekaligus shopping ya, karena kan Prancis, Paris itu identik dengan fashion, dengan shopping. Ada juga yang nanya nih, ada nggak sih tempat-tempat yang buat branded-branded gitu? Ada, tapi di seri yang bukan yang ini. Seri yang nanti ya, kita akan berjalan-jalan ke area Champs-Élysées kalau kita mau mencari barang-barang yang branded, produk-produk fashion nanti di seri berikutnya. Hey, kita sudah di depan mata kita kelihatan ada The Bir Hakim. Ya, betul. Nah, lagi jalan ke sana. Ini ada yang nanya kenapa sih nggak pakai transportasi aja? Nah, pakai transportasi itu gampang-gampang susah, dalam artian kita emang gampangnya pakai metro kalau kesana kemari itu. Bus juga ada sih sebetulnya. Tapi ini kita sambil menunjukkan juga seperti apa sih kondisi atmosfer di perjalanan kita. Karena sebetulnya spot kita dari satu tempat ke tempat yang lain ini tidak terlalu berjauhan. Dan lebih enaknya kita explore dengan berjalan kaki supaya dapat ya ambien seperti apa. Kalau kayak perumahan itu seperti apa sih rumah-rumah kalau di pusat kotanya itu di Paris ini biasanya gini bangunan-bangunannya apa namanya di bagian bawahnya itu adalah bangunan komersil, kemudian lantai 2, 3, 4, 5 itu adalah tempat tinggal residensial, biasanya seperti begitu. Ada pertanyaan nih, enakan naik metro atau naik train di sana? Jadi beda ya, kalau metro itu lebih ke untuk mobilisasi dari dalam kota nih Mas. Kalau train itu lebih ke tempat yang jauh-jauh. Jadi kalau misalnya contoh, kalau misalnya teman-teman mau ke Disneyland gitu ya, Disneyland itu kita harus naik train yang namanya RER. Nah itu kita naik, kalau untuk ke Disneyland kita baru naik RER, itu
yang which is tuh kereta. Tapi kalau untuk metro itu lebih untuk mobilisasi di dalam kotanya Paris itu sendiri. Yes. Bedanya antara tren itu RER dengan ada metro. Kayak di Jakarta juga kita punya MRT dengan KRL ya. Komuter lain itu menghubungkan antara Jakarta beberapa spot dengan kota-kota di sekitarnya, seperti katakanlah Tangerang, kemudian juga dengan Bekasi, dengan Depok dan lain sebagainya pun sama ya analoginya. Betul. Atau gambarannya dengan kota Paris juga tuh. Singkatannya dari si RER itu adalah, tuh barusan udah di-share sama siapa tuh? Sama Kak Ade ya, Réseau Express Régional gitu. Oke. Nah, kenapa sih kita harus ke atau kita akan ke Bir Hakim ini? Karena sebetulnya ini adalah spot terakhir kita ya. Pont de Bir Hakim. Tulisannya Bir Hakim. Hakeim. Ya, cuma kalau di Prancis itu biasanya H-nya nggak dibaca jelas. Jadi H-nya ya kayak hilang aja. Nah, ini adalah tempat yang salah satu jembatan yang legendaris, satu jembatan tua yang terkenal di kota Paris, dan juga tempat biasanya syuting-syuting dari berbagai film juga ada banyak di sini ya. Ada Inception, kemudian juga kalau film klasik Last Tango in Paris, National Treasure, Book of Secrets, itu biasanya syutingnya di areal sini. Ini coba kita lihat nih ya. Oh. Itu udah nyampe kok dari depan. Tinggal nyebrang itu, zebra cross. Shit. Ada yang pernah nonton Inception nggak? Inception itu film lumayan lama sih ya, 2010 apa 11 gitu. Filmnya Leonardo DiCaprio. Yeah, filmnya Leonardo DiCaprio sama siapa yang cewek itu namanya? Ellen Page ya kalau nggak salah ya, sebelum dia jadi cowok masih jadi cewek dia dulu. Ellen Page. Iya, Ellen Page. Sekarang dia udah menjadi siapa namanya aku lupa. Oke. Nih, ini adalah trip kita hari ini. Bocoran ya, sebelum kita nanti menuju akhir dari spot kita. Sebetulnya si metro, si jembatan ini juga ada metronya ya, Mas Iwan ya. Dan ini adalah salah satu metro yang paling dekat dengan Eiffel. Justru yang paling dekat ke Eiffel itu adalah ini, seingat aku. Betul, ini namanya Metro Bir Hakim. Nah, di sini seperti yang tadi udah saya bilang, untuk bisa ke Eiffel itu bisa keluar di stasiun Bir Hakim atau Trocadero. Kalau Bir Hakim ini adalah stasiunnya. Oh. Ah, iya, Elliot Page. Elliot. Namanya Elliot Page itu sekarang siapa? Aku lupa nama ini di cowok. Oke. Bir Hakim ini akan menjadi final destination kita. Lebih tepatnya itu depannya atau dekatnya Bir Hakim ini ada salah satu ada satu tugu ya. Nah, nanti tugu itu akan menjadi spot kita. Di tugu itu nanti kita akan melihat lagi seperti apa penampakan dari Menara Eiffel ya. Nih, tinggal nyebrang dekat dari situ kita udah ke nah. Oke, sambil kita lewat, ini tipikal orang-orang Eropa, orang-orang Paris. Mereka kalau menikmati matahari itu dengan duduk di pedestriannya, di kafe-kafe, di restoran. Di Prancis itu, di Paris juga, yang namanya tempat makan itu ragam jenisnya macam-macam ya. Ada namanya kafe, ada namanya brasserie, ada yang namanya restaurant. Ada salon du thé dan lain sebagainya. Warkop, ada warkop. Kafe, warkop.
Oke ya, abis selesai dari destinasi terakhir, jangan kemana-mana karena abis ini kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi tunggu, stay tune, don't go anywhere. Nah, sebelah kiri ini itu adalah si Pong de Bir Akim, ya. Coba, dan di depan, oke. Nah, ini kita sudah sampai nih, Mas, di jembatan Pong Bir Akim. Nah, ini di atasnya itu udah metro nih, Mas. Mm-mm. Jadi di bawahnya jalur pejalan kaki, terus jalur di atasnya adalah jalur metronya juga ya. Jadi metronya juga kayak di Indonesia, ada yang dia di permukaan, ada yang dia di bawah tanah. Panjangnya itu berapa dia ya? Ada lebih dari 200 meteran kalau nggak salah ya? Ada sih Mas, ya Mas. 200 bersekian puluh lah. Nggak pernah aku cek, coba ntar ditanya-tanya lagi lah. Dan nama Bir Akim itu dia diambil dari mana? Bir Akim itu kalau nggak salah dia salah satu perang ya. Coba aku cek dulu. Oh, Bir Akim itu adalah sebuah gurun ya yang ada di Libya. Oh, oke. Okay. Tempat di mana ada namanya Battle of Gaza. Ini salah satu pertempuran yang dialami oleh Prancis ya di masa lalu, itu ketika masa-masa kurang lebih Perang Dunia ke-1 Perang Dunia ke-2 tahun 1940-an. Oke, okay, ini kita sepanjang Bir Akim. Kita sekarang akan ke spot terakhir. Nah, kita lihat di depan kita di situ ada sebuah patung. Patungnya namanya Monument de la France Renaissance. Ini adalah patung, kalau nggak salah patungnya Joan of Arc ya. Joan of Arc itu adalah salah satu pahlawan negara Prancis, pahlawan perempuan, dan juga dia dijadikan sebagai orang suci untuk umat Katolik, dan dia dijuluki sebagai La Pucelle ya, yang berarti sang dara atau sang perawan ya. Dan biasanya ini tempat buat memang pre-wedding favoritnya orang-orang di sana. Bahkan bukan cuma orang-orang Prancis aja. Orang-orang internasional itu, termasuk orang Indonesia juga, kalau mereka pre-wedding gitu ya, foto-foto shoot, kalau gitu ada kelebihan di sini. Dan kenapa banyak orang datang kemari? Karena di ujung sana, itu kita bisa melihat Eiffel lagi. Oke. Oke, sepertinya ini adalah ujung dari perjalanan kita. Terima kasih Mas Iwan. Ini saatnya kita untuk mengakhirinya dan kita berikan aplaus yang meriah dari kita untuk kita. Ya. Kita ucapkan merci. Merci. Dariam, salam ke ini ya, ke Bapak Mangkong ya. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Kita foto dulu boleh. Abis ini kita quiz ya. Oke. Oke, kita foto dulu. Silakan teman-teman dari. Itu orang-orang lagi berfoto tuh di apa? Masih di Pong apa? Bir Akim ya. Tempat orang-orang foto-foto tadi. Masih di Bir Akim ya. Halo. Masih di Bir Akim. Oke, merci. Oke, semuanya buka kamera dulu ya. Kita foto bareng dulu, teman-teman. Sebentar. Saya buka galerinya. Ini agak banyak, ada 10 slide. Minta tolong teman-teman jangan komen dulu ya. Oke. Biar bagus fotonya nih. Oke ya. Oke, senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. Oke. Satu lagi. Oke, satu lagi.
Ande kok lagi flat 4. Jangan sedih dulu, jangan tunggu dulu, tunggu dulu. Ande kok flat 5. Ande kok banyak, kita masih lebih dari 200 orang nih ya. Iya nih Mas Itfi nih, luar biasa ini. Voice virtual kali ini ya. Slide ke 6 teman-teman. And the... Oke, okay, slide ke 7. And the... Wah, tutup pintunya. Slide ke 8. And the... Voilà, slide ke 9. Iya, Ustaz Sarah. And the... Slide terakhir teman-teman. Slide terakhir. Ada tro. Oke, sebentar tadi ada yang komen. Saya tutup dulu, saya ulangi ya kalau slide terakhir. Ada tro. Voilà, oke. Okay. Terima kasih teman-teman, merci buku. Silakan okay. Terima kasih. Sekarang kita langsung masuk ke kuis ya. Saya akan di chat room kirim linknya. Jadi sebentar ya, Anda tinggal klik, tinggal copas aja. Ya, nih. Saya kirim quizzes.com situ di chat box. Sekarang saatnya kita akan bermain quiz. Boleh saya share screen? Ya. Okay. Oke, okay. Di situ ada kodenya. Anda silakan bergabung ya, bisa diketik joinmyquiz.com tanpa spasi atau di chat room saya sudah kirim tuh linknya ya, tinggal diklik aja. Lalu kemudian Anda enter game code-nya 359690 tanpa spasi ya. Kemudian Anda buat nama, kemudian Anda bergabung bersama dengan kita. Ini kuisnya cepat banget sebetulnya. Hanya ada 15 pertanyaan dan kita cepet-cepetan ya. Nih, saya share code-nya 359690 ya. Quizzes.com. Udah banyak yang bergabung? Yes. Oke. Ada 15 pertanyaan, setiap pertanyaan hanya 10 detik saja. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang akan menjawab, siapa yang menjawab dengan cepat dan tepat, nanti skornya kelihatan dari leaderboard-nya yang ada. Kemudian nanti kita di akhir perjalanan atau di akhir dari kuis ini akan ketahuan siapa yang memimpin. Kita akan kasih hadiahnya berapa tadi? Aku lupa. Bang Ray? Ada 5, Kak. Ada 5. Ada 5. Ya? Berarti kita akan pilih 5 orang pemenang. Dan kita sekarang sudah ada 90 sekian orang. Ya. Baiklah, ayo mari. Jangan lupa bergabung minggu depan juga ya. Dua minggu lagi kita akan ngubek-ngubek sekitar... Sekitar apa ya? Kita kemana ya dua minggu lagi ya, Bang Ray? Kita ke salah satu landmark juga yang ada di Paris. Tapi biar teman-teman penasaran nanti lihat aja di IG kita. Oke, jadi kita kalau teman-teman yang belum ya. Follow IG kita, silakan follow langsung di @ev_indonesia. Nah, nanti silakan teman-teman cari infonya di situ. Oke. Yang jelas 2 minggu lagi. Di yang jam yang sama. 2 minggu lagi. Siap.
Udah 118, udah setengahnya. Yang lain mana? Ayo, mari bergabung. Kita tunggu kurang lebih sekitar 1 menit lagi. Ya, kita akan mulai 1 menit dari sekarang. Saya akan segera start. Ayo yang lain, mana yang lain? Oke, Kakak Grace, terima kasih ya. Iya, nanti kita akan bikin live lagi 2 minggu lagi. Rutenya ditunggu. Ayo, ayo, 130. Oke, 20 second from now. Get ready everyone, karena ada hadiah-hadiah cantik ya. Ini persembahan dari mana nih Bang Rey hadiahnya? Dari Sompo Insurance. Yes, Sompo Insurance mempersembahkan hadiah kepada Anda 5 orang pemenang kuis yang paling cepat dan tepat dengan skor terbesar ya di kuis perjalanan virtual Voyage Virtual bareng sama Ivy di episode yang pertama hari ini, hari Sabtu di tanggal 11 September ya. Inilah hari radio nasional. Selamat Hari Radio Nasional buat Anda di sini para pendengar atau penggemar radio. Kita masih ada 140 orang. Kita masih ada 204 orang ya. Oke, 140-nya sudah bergabung bersama dengan kita. Yuk, mari kita targetnya sebelum maghrib kita sudah selesai dengan kuisnya. Oke, in 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1. Gimana? Kita mulai, Bang Rey? Lanjut. Kita mulai ya. Ya. Oke, sekarang saatnya kita mulai kuisnya. Mari kita mulai dari sekarang. Pertanyaan yang pertama. Mari cek. Ini dia. Sebentar. Ini kok. 3, 2, 1. Go. Kapan Eiffel Tower diresmikan? Waktunya sudah habis, ya. Oke, okay, time is up. Dan kita lihat sekarang di leaderboard siapa pemimpin. Ada Naomi Trisna, no, Ahmad Kausar, Kini, dan Arif Rahman, ya. Dengan jawabannya 1889, betul. Dan sekarang kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut. Pertanyaan berikutnya adalah, nama Eiffel diambil dari nama siapa? Yo. 4, 3, 2, 1. Time is up. Dari 149 orang yang menjawab 137. Dan siapa yang memimpin di leaderboard? Yang pertama, Afsi, Ahmad, dan Iwan Krisnanto. Congratulations, Gustav Eiffel. That is the name. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari 15 pertanyaan. Untuk berapa tahunkah Eiffel rencana awalnya berdiri? Ingat, awalnya berapa tahun? Saya seperti bercerita tadi. Ya. 3, 2, 1. Oke, okay, time is up. Mari kita lihat sekarang yang memimpin di leaderboard 5 terbesar karena ada 5 hadiah ya. Kita lihat Afsi, Ahmad, Kenny, Amanda, Tarigan, dan Peter dengan 20 tahun. Itu adalah jawabannya. Pertanyaan berikutnya in 3 2 1 go. Oh, apa warna cat Eiffel di awal berdirinya? Ayo. 5 4 3 2 1. Waktunya sudah habis, dan kita lihat leaderboard, siapakah yang memimpin? Saatnya kita lihat. Kenny Faradina, Amanda Tarigan, Mustika, dan Nanda. Yes, jawabannya merah merona. Lanjut. Ya, pertanyaan berikutnya. Ini dia. Kita lihat pertanyaannya adalah, apa nama lapangan tempat berdirinya menara Eiffel? 5, 4, 3, 2, 1. Yes, waktunya sudah habis, saudara-saudara. Kita lihat sekarang yang memimpin di leaderboard siapakah?
Oke, ini dia. Ada Kenny, Amanda, Tarigan, Nanda, Farina, dan Sophie. Jawabannya adalah Song de Mars. Ada aja jawabnya Longsong. Ya, tandanya ada rindu belanja. Udah kangen ke mall. Berikutnya, pertanyaannya adalah nama Song de Mars diambil dari... Nah, ada tuh, ya. Sosok diambil nama di situ. 3, 2, 1. Ya. Oke, time is up. Ini dia, ya, kita lihat jawabannya yang paling cepat dari leaderboard ada Kenny, Amanda Tarigan, Yendri, Wismiza Marta, dan jawabannya adalah Dewa Perang Romawi. Ada juga yang jawab Dewa Bujana. Udah kangen dengan aksinya dia. Lanjut pertanyaannya, kita lihat sekarang pertanyaannya apa nama tempat beli crepe di Prancis. Yeah. Oke, 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Mari kita sekarang lihat ya siapa 5 terbesar di leaderboard. Ini dipimpin oleh Kenny, Amanda Tarigan, Wismiza Marta, dan Kristianto. Jawabannya ada Kreperi. Ya. Next question. Pertanyaan yang ke-8 dari 15 pertanyaan. Apa sebutan untuk crepe yang rasanya gurih? 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Mohon maaf, 139 orang menjawab dari 152 yang terdaftar. Leaderboard, kita lihat 5 terbesar. Dipimpin oleh Kenny. Dan stabil dengan skor tadi kelihatan ya. Galet. Nah, kita sekarang mari cek pertanyaan yang ke-9. Pertanyaan yang ke-9. Mari kita cek. Mari kita lihat di sini apa stasiun metro yang paling dekat ke atau dari Menara Eiffel. Ya. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya ya sudah terjawab oleh 140 orang dan kita lihat siapa yang memimpin di 5 terbesar. Kenny masih memimpin. Luar biasa. Jawabannya adalah Bir Hakim. Ya, next question. Ada yang jawab peletok. Oke, pertanyaan ke-10 dari 15 pertanyaan ya. Kita lihat apa nama film dibintangi oleh DiCaprio dan Elliot Page yang salah satu adegannya di Bird Hakim. 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Kita akan lihat siapa yang memimpin di leaderboard-nya. Masih Kenny diikuti Amanda Tarigan, Wiz Afsi ya, dan jawabannya adalah Inception. Ada yang jawab juga Contraception. Ya, kita ke pertanyaan yang 11. Tinggal 5 pertanyaan lagi yang tersisa. Silakan kita lihat apa nama sungai yang membelah kota Paris. Yes, terus 5 4 3 2, 1. Ya, waktu sudah habis. 139 merespon dari 152 yang terdaftar sebagai partisipan. Dan yang memimpin leaderboard sekarang masihkah Kenny? No, diambil oleh orang Amanda Tarigan. Ya. Dan jawabannya adalah Saint. Dan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 12. Sebelum dibangun di Paris, kota manakah Eiffel awalnya ditawarkan? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya sudah habis. Mari sekarang kita lihat leaderboard yang memimpin siapakah di antara para peserta. Amanda Tarigan masih terus bertahan. Barcelona, itulah jawabannya. Ya. Berikutnya pertanyaan yang ke-13. Tinggal 3 pertanyaan lagi. Apa nama event di tepi Sungai Seine yang diselenggarakan setiap musim panas? 3, 2, 1. Ya, sudah habis waktunya. Oke, mari kita cek. Amanda Tarigan masih memimpin, ya. Kursi lima besar ada nomor 5-nya Nanda dengan jawabannya adalah Paris Plage, ya. Dan sekarang kita masuk ke jawaban atau ke pertanyaan berikutnya. Tinggal 2 lagi pertanyaannya. Selanjutnya kita akan mengakhirinya dan langsung mengumumkan siapakah yang mendapatkan hadiah. Siapa nama Presiden Prancis yang memimpin Prancis saat ini? Ayo, ya. Saya tadi sempat mengungkapkan namanya, ya. Di ujung-ujung perjalanan. Waktu sudah habis. Dan jawabannya ya dijawab dengan cepat dan tepat. 5 besarnya yaitu
Ada Kenny, Amanda Tarigan, Afsi, Grace, dan Nanda. Jawabannya adalah Macron. Kalau Macron mah makanan. Ada juga yang jawab Louis Vuitton sama Longchamp. Sekali lagi, itu pasti kaum yang kangen dengan shopping. Dan apa bahasa Prancisnya terima kasih sebagai pertanyaan yang terakhir? Silakan direspon. Ya. Ya. Waktunya sudah habis. Dan jawabannya kita lihat ya, siapakah yang paling cepat ya dengan jawaban yang tepat lima besar. Ada Kenny, Amanda, Tarigan, Afsi, Grace, dan Nanda. Jawabannya adalah merci ya. Mari sekarang kita akhiri dan kita lihat siapakah lima besarnya ya, akan kita rekam di sini ya. Silakan Mas Ray untuk siap-siap di screenshot. Siapakah mereka yang ada di posisi lima besar? Tiga besarnya Afsi, Amanda Tarigan, dan Kenny Yudananto. Congratulations ya. Dan posisi lima besarnya, nih kita lihat nih, lima besarnya kelihatan ya. Ini dia para partisipan yang berada di lima besar. Selamat kepada para pemenang Kenny, Amanda Tarigan, Afsi, Grace, dan Nanda ya. Kalau begitu, sekarang saya akan serahkan kembali lagi kepada Mas Ray yang ada di studio Ivi. Oke, okay, terima kasih. Merci buat Mas Ivi, merci juga buat Mas Kurniawan. Oke, okay, enggak kerasa udah maghrib ya. Di kolom chat teman-teman udah bisa lihat, jadi yang pemenang selamat, felicitation, teman-teman bisa menghubungi kami melalui email atau melalui nomor WhatsApp kami. Oke, okay, sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di 2 minggu lagi. Oke, tentunya masih di Paris, tapi dengan tempat yang berbeda. Oke, jangan lupa follow IG kami, @ev_indonesia, atau teman-teman yang mau nonton lagi videonya lewat YouTube kami bisa, itu di Institut Français Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Itvi, Mas Kurniawan, dan Sumpo, teman-teman semua. Au revoir. Au revoir. Bon weekend. Au revoir, Mas Edo. Au revoir. Au revoir.